Video berikut ini merupakan sebuah closing statement dari sebuah diskusi atau perdebatan yang artinya adalah sesi penutup dalam sebuah diskusi antara apologet Muslim Rifa dan Joseph Murtadin yang mengaku sudah khatam Al-Quran. Kali ini mereka mengambil tema Tauhid dan Tritunggal. Namun sayangnya dalam sebuah judul video yang dibuat oleh umat Kristen malah dikatakan bahwa Uni Rifa kabur dari arena debat. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Bagaimana? Kalian juga pastinya penasaran bukan? Mari kita simak video selengkapnya. Kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul, ya, 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf nih kalau bawa mikana dan seterusnya itu tidak menjadi alasan yang kuat, karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi, apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kami masih bisa hadir kembali membersamai kalian melalui channel ini untuk membongkar kebohongan-kebohongan Kristen yang gemar sekali melakukan framing terhadap umat Islam, dan mereka mengklaim diri mereka sendiri yang selalu menang dalam sebuah perdebatan, serta mereka mengklaim bahwa mereka lah yang lebih paham Al-Quran dan kitab sucinya sendiri, sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan apapun agar umat Islam terlihat kalah daripada mereka. Contohnya seperti video berikut ini, bagaimana apologet Rifa dianggap kabur. Mari kita simak. Kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul, ya, 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf nih kalau bawa mikana dan seterusnya itu tidak menjadi alasan yang kuat, karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi, apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada." Makanya kami semuanya bagi orang Katolik itu nggak pernah pandangan pribadi gitu. Kemudian terkait tentang Tritunggal, lagi-lagi dan lagi saya katakan bahwa bukan mengenai keberapaan Allah. Dari tadi sempat saya mengatakan nominal. Sebagai konklusi penutup bahwa Tritunggal adalah misteri Allah yang tidak terpecahkan. Misteri Allah menjelma jadi manusia. Ya misteri gondolmu. Bukan ajaran Alkitab itu. Gak ada ajaran Alkitab Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia. Itu gak ada, teman-teman. Itu halusinasi, sahibul ngibul hikayat. Trinitas adalah misteri. Coba lihat Kristen mendefinisikan, menganalogikan, mendeskripsikan anak adalah apa, bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah anak. Itu apa? Ini yang disebut dengan argumen kalian itu. Dan kamu dari tadi membawa-bawa, iya kalau di Yesaya, di Perjanjian Lama, Tuhan yang seperti itu apa bedanya? Lah memang itu pertanyaan kami. Kenapa di kitab kalian itu Tuhan itu cuma satu, kok kalian tiga dalam satu, satu dalam tiga? Dari mana gitu loh? Mungkin gara-gara ini kalian seperti itu ya. Gara-gara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang ternyata adalah ayat dari bidat yang ditulis, yang diambil oleh seorang ayat yang tidak pernah ada dalam kitab kalian di dalam tekstual aslinya menurut William Barclay ya, di dalam buku ini. Mungkin gara-gara ini kalian rancu, gara-gara ayat yang menjadi adalah ayat tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab suci kalian kemudian oleh seorang bidat bernama Priscilian. Ini gara-gara kitab suci kalian tuh ya. Nah nih, di halaman ke-185, teman-teman baca. Di sini dikatakan bahwa ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini adalah tidak pernah ada dalam Vulgata. Kamu pakai Vulgata kan, orang Katolik kan. Versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscilian yang meninggal pada tahun 385. Apa di dalam ayat itu tentang apa? Di sini dikatakan, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih, gara-gara ayat ini nih, kalian ya. Sementara kamu sudah membedakan antara Theos dengan Kurios. So what lagi? Apalagi coba? Kalau sudah beda, kenapa disama-samain hakikatnya? Itu ya, secara hakikat beda. Yang satu punya sisi kemanusiaan, yang satu nggak punya sisi kemanusiaan. Yang satu adalah roh, yang satu manusia. Yang satu dilahirkan, yang satu nggak pernah dilahirkan. Yang satu adalah bapak, yang satu adalah anak. Kok bisa sama hakikatnya? Apanya yang sama ini? Hakikat apanya yang sama? Apa sih arti hakikat menurut kalian?
Ini jelas sekali teman-teman. Gampang maka saya katakan ya. Baca Injil Matius, siapa yang benar? Bapak. Anda baca Injil Markus, siapa Allah yang benar? Bapak. Anda baca Injil Lukas, siapa Allah yang benar? Bapak. Anda baca Injil Yohanes, siapa Allah yang benar menurut Yohanes? Bapak. Anda baca surat-surat Paulus, siapa Allah yang diberitakan oleh Paulus? 1 Korintus 8 ayat 9. Bagi kita, artinya bagi Paulus dan konco-konconya ya. 1 Korintus 8 ayat 9. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas apa ini? Paulus tidak pernah bilang, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Tritunggal Maha Kudus, seperti katanya Paus, Uskup, Romo-Romo. Nggak pernah. Ini terlalu gampang, teman-teman. Gampang pol, saya bilang. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari Logos, dari Firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan, itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia. Bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Terus-terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan, itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Jikalau ada orang di luar kekristenan menyatakan Tuhanmu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya memang. Dalam keyakinan saya, Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal logika sempit manusia. Mungkin ada iman yang lain mengatakan Tuhannya masuk akal, ya selamat. Tuhan Anda sekecil pemikiran Anda, sesempit logika Anda dalam memahami kebagaimanaan Dia. Tetapi di kami, Tuhan itu tidak pernah bisa terselami. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 jelas mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada suatu pun, tiada seorang pun mampu untuk menyelami dan melihat Dia. Kurang apa sih bantahan dari rekan-rekan mereka sendiri, bahkan sampai seorang pendeta besar pun tidak pernah mengakui tentang misteri konsep Tritunggal. Padahal sejatinya mereka ini hanya orang-orang bodoh. Kenapa kami katakan demikian? Tentunya karena Kristen yang tidak percaya terhadap konsep Tritunggal itu justru bersumber dari data Alkitabiah. Sementara si Joseph yang bodoh ini percaya bahwa konsep Tritunggal itu hanya berdasarkan polling dalam sebuah konsili di Nisea. Belum lagi bidat-bidat Kristen yang menambahkan ayat-ayat di dalam kitab mereka seperti yang dijelaskan oleh Unirifa. Jadi kalau dikatakan misteri ya, saya dari awal nggak pernah mengatakan saya bisa masukkan akal Tuhan. Enggak. Tritunggal itu tetap misteri. Dan bagaimana misteri itu kami responi? Ya, kita berpartisipasi dalam misteri Allah Tritunggal, yaitu saling mengasihi sama seperti Bapa dan Sang Firman dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah respon dalam iman kami. Misteri Allah menjelma jadi manusia. Ya, misteri gondolmu. Bukan ajaran Alkitab itu. Jadi sebagai kesimpulan, jikalau dikatakan Tritunggal itu ajaran yang sesat, kafir, syirik, dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bangga dengan Tritunggal. Kenapa? Tritunggal tidak menyebabkan perpecahan. Sekalipun ada bidat, sabilenisme, dan seterusnya, kalau Uni mau berbicara mengenai itu, nanti kita diskusi. Kenapa? Karena saya punya bukunya sendiri dalam membahas tentang sekte-sekte bid'ah atau sesat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini adalah bukunya Selilit Sang Nabi. Ya, Bang Andar juga punya sebenarnya, tapi nggak apa-apa.
Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang sudah maksimal dan sesuai dengan ajaran gereja. Sesuai dengan gereja aliran utama seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks memahami Tritunggal Allah. Walaupun mungkin sekelas seperti Bapak Don Ditan yang terhormat mengatakan bahwa Tritunggalnya Ortodoks dan Katolik berbeda, tapi saya yakin mari kita introspeksi masing-masing. Ya, karena Tritunggal dan Tauhid adalah konsep yang jauh dibandingkan. Kenapa? Tritunggal itu pengajaran yang tegas dan legas, ya. Sorry, tegas dan jelas. Bukan pandangan pribadi dari orang per orang. Makanya kalau dari tadi kita berdiskusi panjang kali lebar tidak menemukan poin pada pemahaman tauhid, kita bingung. Ada pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan detik ini, yaitu, ya mungkin ini jadi PR buat Unirifa ya, jadikan PR aja Uni, nggak apa-apa. Tauhid mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya Ibnu Taimiyah atau tidak? Kayaknya udah saya jawab deh tadi deh. Saya udah jawab tadi Joseph ya. Kamu terima atau enggak itu bukan urusan saya. Saya udah tunjukkan tadi ya Rasulullah mengajarkan tauhid seperti apa. By the way, kamu closing statement loh. Kok nanya lagi? Iya, sebenarnya saya sudah menunjukkan jawabannya. Oke, udah ya. Kalau udah clear-clear dong. Kalau udah enggak ada lagi yang mau di closing statement kan ya udah, enggak usah framing banyak sana sini. Saya juga mampu melakukan hal itu. Tunggu aja bentar lagi ya. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang logical fallacy lagi, teman-teman. Ya enggak apa-apa. Bawa-bawa tadi kamu bawa lagi. Karena bawa Aderion ya enggak apa-apa saya bawa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kita bahas. Kenapa? Jangan panas-panas. Iya, enggak dong. Bawa Mikana, bawa Aderion enggak apa-apa. Enggak apple to apple sih. Udah jangan emosi dong. Kenapa sih akhir-akhir debat pasti emosi, Joseph? Tadi kita santai. Hai, tenang. Kenapa? Yang santai dong. Tadi emosi itu justru unik. Oh, enggak dong, saya tegas orangnya. Orangnya memang tegas begini saya. Oke. Si Joseph ini juga mengatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa diselami. Lalu para murtadin yang berkesaksian bahwa mereka bertemu Yesus hanya menggunakan kolor, itu apa artinya? Bahkan ada yang sampai berkesaksian sudah tidur bersama Yesus. Jadi berhentilah ya kalian memamerkan kebodohanmu di sosial media. Orang-orang Kristen yang bodoh akan menganggap kalian itu pintar. Sementara orang-orang yang cerdas justru malah melihat kalian itu seperti membuang ludah lalu kalian jilati sendiri. Jelas ya, Kristen itu pastinya emosi karena para penonton yang menyimak akan bisa membedakan sendiri dari perdebatan ini bahwa Kristen itu tidak pernah tahu diri. Yang masuk akal itu memang argumen dari umat Islam. Sudah dijawab masih saja berkata seolah-olah belum dijawab. Artinya mereka ini pura-pura goblok padahal memang goblok beneran. Saya akan closing statement teman-teman ya. Oke, teman-teman. Teman-teman bawa buku sebanyak apapun tapi poinnya enggak ada ngapain. Al-Qur'an itu jelas mengatakan Qul Huwallahu Ahad, Allah Al-Wahid, ya. Jelas Allah Ahad, Allah Al-Wahid. Konsep tauhid diajarkan Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis. Tauhidnya seperti apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apakah si Ibnu Taimiyah bersalahan dengan Nabi Muhammad ketika dia memiliki konsep bagaimana cara memahami apakah jatuh ke ranah kafir? Kalau ranah bidah, iya bidah. Bidah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Bidah itu ada dua, bidah sana, bidah dolalah. Yang mana nih yang mau dia permasalahkan nih? Saya bawa Mikana, saya tidak mau ketika ajaran yang dia sepakati dibidatkan lalu dilemparkan ke muka saya. Itu saya lakukan kepada dia. Dia membandingkan saya dengan Ibnu Rus misalkannya. Masalahnya pertentangan saya dengan Ibnu Rus apa gitu? Konsepsi kita yang berbeda apa gitu ya. Kita bicara konsepsi guys, bukan konsep ya. Nah, itu juga ya, dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan konsep itu by the way. Nah, lalu oke, Islam itu ajaran yang sangat eksplisit ya. Konsep tauhid itu dasarnya jelas dan tidak diingkari. Ketika percaya Tuhan itu satu, tautonya Allahnya dua, tiga ya, itu satu. Ada yang mengatakan Tuhan kami itu tidak terselami, tidak ada yang melihat Tuhan dan Tuhan kami itu Allah kami, entah Allah entah Tuhan lah ya, dan tidak terganggu dan apa segala macam. Tapi yang ditabok hansip Romawi, yang ditusuk lambungnya itu ternyata adalah Tuhan dan juga Allah. Teman-teman lihat kalau si Yosef lagi live ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Allah kami itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bla bla bla, tapi ditabok iya, dibunuh iya, dimatikan iya, dihinakan iya gitu. Ini apa ini, ha? Ha?
kalau kita bawa bidatnya oneness, itu oneness yang adalah bidat menurut Tritunggal ini, itu punya dalil guys, punya dalil yang cukup kuat. Astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Di Alkitab Tritunggal tidak pernah ada. Tiga tapi satu tidak pernah ada. Bagi saya itu omong kosong. Sekarang saya tidak bahas semua kalimat-kalimatnya dia karena penuh kekonyolan, lari kemana-mana, tidak ada gunanya. Tidak pernah ada. Tiga tapi satu tidak pernah ada di Alkitab. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Kalian nanti saya publish ya antara Mikana dengan Erben kemarin ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian betapa Mikana punya data, Erben juga punya data. Nah kalau dia bicara tentang bidat, Kodoria, Jabaria, mana dalilnya di Al-Quran kami, di hadis kami, apa yang mereka bawa? Ya begitu caranya kalau diskusi itu. Jadi intinya apa? Ajaran Tauhid datang dari Nabi Muhammad. Kata dia ajaran Tritunggal dari Yesus. Padahal Paulus aja gak ngajarin Tritunggal. Ini, saya cuma minta, siapa yang ngajarin Tritunggal? Kata dia, Rasul-Rasul. Siapa? Namanya nggak disebutin. Mana dalilnya di Bible? Sumber primernya mana? Ajaran Tritunggal itu nggak ada. Jadi, itulah yang kami maksud bahwa orang Islam yang berkata, kalian anggap kami sebagai pembenci, tetapi dari para pendeta-pendeta besar kalian sendiri menyatakan hal yang sama. Bahwa Tritunggal itu memang tidak ada ajarannya di dalam kitab kalian. Sementara Tauhid justru ratusan ayatnya di dalam Al-Quran dan banyak sekali tercantum di dalam Bible. Jadi kalian bisa membedakan mana yang kalah dan mana yang menang. Mana yang cerdas dan mana yang tolol seperti si Joseph Murtadin ini. Tanpa malu-malu menjilat ludahnya sendiri dan ditonton oleh ribuan manusia. Sikat terus ya Mbak Rifa, Murtadin-Murtadin ini hanya sekelompok hewan ternak. Tapi ya imani gitu, Tuhan kami tidak terjelantahkan, tak bisa diapa-apakan. Apaan? Lah itu Tuhan dan Allah itu yang mati di salib itu gimana? Oh my God, itu ya. Buat apa gitu buku sekontainer pun ternyata poinnya gak ada. Penjelasannya gak ada gitu. Justru berkontradiksi setiap penjelasannya. Tuan Kak, ya konsep kami misteri, tapi coba untuk dijelaskan dan dia mencoba untuk menjelaskan. Bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Ya udah Tuhan yang terkonsep. Gimana mungkin Tuhan yang penuh misteri tapi bisa dikonsepkan? Apa lupa arti konsep? Konsep itu produk fikir. Bagaimana mungkin produk fikir tidak terselami dengan fikiran? Kecuali produk Alkitabiah. Wahyu dari Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan menceritakan ada perang di surga sana, enggak mungkin terfikirkan oleh indra. Nah, karena nggak ada yang lihat, bolehlah kita terima. Tapi kalau produk konsep tidak terselami oleh pikiran, hello, konsep siapa ini? Manusia atau konsep Tuhan yang sudah diterka-terka manusia begitu? Oh my God. Udah ya teman-teman, jadi kayaknya saya harus lebih ingin saya ambil S1 bahasa Indonesia nanti teman-teman ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, untuk mengajarkan teman-teman Kristen perbedaan antara bahasa sifat dengan yang disifati itu apa maknanya, hakikat ya, itu yang salah dan berbahaya. Itu kenapa antara manusia dengan Tuhan tidak bisa dibedakan, anak dengan bapak tidak bisa dibedakan, Allah dengan Tuhan tidak bisa dibedakan. Ya itu dia, hakikat itu. Umat Islam sangat eksplisit ya, Allah itu Allah Ahad, Allah itu Al-Wahid. Deskripsinya Ibnu Taimiyah ada enggak berbeda dengan Ahlussunnah Wal Jamaah tentang Ahad dan Al-Wahidnya Allah itu? Enggak ada. Tidak ada. Ya, begitu teman-teman ya. Baik. Terima kasih Joseph telah berdiskusi dengan Uni. Bagaimana mau cerdas para murtadin ini? Mereka semua menjadi seperti ini karena akal mereka hilang dan tidak berfungsi lagi secara optimal untuk mengenal siapa Tuhan yang benar. Malah anak orang mereka sembah-sembah. Kira-kira ibunya marah apa enggak ya karena anaknya mereka sembah dan dijadikan Tuhan. Mereka tidak akan pernah berpikir seperti ini. Wong jadi domba semua, bagaimana bisa berpikir? Dalam Islam domba itu dipotong dan dimakan. Sementara di dalam Kristen malah diagungkan dan dibangga-banggakan menjadi domba yang tidak punya akal dan intelektual sama sekali. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.